dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini saya gembira sekali, setelah 2 tahun saya tidak sini, ternyata perkembangan dari pembangunan sangat signifikan. Kita memang merencanakan pada bulan Oktober akan mulai beroperasi kegiatan perkereta apian yang ada di Sulawesi Selatan. Satu amanah Presiden kepada kami, pembantu pembangunnya, harus dijalankan dengan baik, dan alhamdulillah kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga stakeholder dari kereta api, khususnya BUMN, sangat baik, juga BUMD hadir. Nah, oleh karenanya, kereta penumpang nanti, kami bersepakat dengan Pak Gubernur dan para stakeholder untuk menggunakan tidak saja untuk angkutan penumpang sehari-hari, tetapi untuk angkutan penumpang panis. Kita punya beberapa objek wisata, tadi sudah disebutkan ada Ramang-Ramang, ada Baru, ada beberapa tempat yang indah-indah sekali. Nah, oleh karenanya saya juga mengajak stakeholder pariwisata yang nanti di-invite oleh Pak Gubernur maupun Pak Bupati, agar semua stakeholder itu, yang namanya wisata, kuliner, dan sebagainya, bersatu di sini, dan ada warna lain dari Sulawesi Selatan, selain selama ini kita kenal dengan angin mau ini, dengan makanan, tetapi ada pemandangan yang dikombinasikan gunung, sawah, dan laut.